Halo, perkenalkan kami dari tim Negolism. Kemampuan kognitif menentukan seberapa baik orang dalam berpikir, mengambil keputusan, mengevaluasi, atau melakukan proses kreatif. Kemampuan kognitif yang tinggi dapat meningkatkan kualitas dari seorang individu. Kemampuan ini dapat ditingkatkan salah satunya dengan literasi. Literasi memiliki cakupan tidak hanya dalam kemampuan membaca buku, akan tetapi literasi adalah kemampuan tentang membaca dunia. Sayangnya, tingkat literasi Indonesia sangat rendah. Berdasarkan survei dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal berliterasi. Sehingga, perlu adanya sebuah solusi yang dapat memperbaiki tingkat literasi guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan mencapai tujuan SDG, yaitu Quality Education dan Decent Work and Economic Growth. Oleh karena itu, kami menghadirkan Livy, platform literasi digital yang memiliki berbagai fitur guna meningkatkan motivasi dan konsistensi literasi hingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kegiatan ini. Aplikasi Livy mempunyai fitur ruang literasi yang memuat rekomendasi jadwal dan bahan literasi yang bisa diatur sesuai dengan keinginan user. Bahan literasi dapat bersumber mulai dari buku, audiobook, podcast, sampai dengan video. Terdapat juga fitur forum guna menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan literasi. Di forum ini, user dapat mengunggah cerita, sebuah kutipan, video, sampai dengan blog. Dan ini tampilan virtual assistant AI Lindsay. AI Lindsay akan membantu menjawab pertanyaan, merekomendasi buku, menemani diskusi, hingga mengingatkan user untuk membaca. Semakin kamu sering melakukan literasi di Livy, maka kamu akan mendapatkan level yang lebih tinggi yang akan menunjukkan bahwa kamu semakin kredibel. Livy, learn with flexibility, gain your productivity.